Udah lama nggak bikin video local trip. Di video kali ini, aku bakalan bahas tentang tempat-tempat seru buat ngedate di area Seminyak. Aku yakin banget udah banyak banget video yang mengulas tempat-tempat seru di Seminyak. Tapi ini versiku karena bisa jadi video-video yang lama itu udah tempat-tempatnya udah nggak aktif gitu. Karena kan banyak tuh tempat-tempat yang tutup selama pandemi gitu. Jadi ini versiku yang ya tahun 2024 lah ya. Dan sewaktu-waktu mungkin bisa berubah karena mungkin aja kafenya pindah tempat atau rebranding kayak gitu atau tutup kayak pandemi kemarin gitu kan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi list ini bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Ya aku harap yang terbaik aja sih, jangan sampai ada yang tutup lagi gitu, karena ini tuh membuka lapangan kerja kita juga gitu, dan bagus untuk perekonomian kita. Yang pertama itu Pantai Peti Tengah ya. Jadi Peti Tengah itu sendiri adalah salah satu area di Seminyak, tapi mereka punya nama sendiri gitu, jadi nama spesifik. Dan di Pantai Peti Tengah, kalau kalian nyari pantai yang lumayan sepi ya, gak tau juga sih, waktu aku kesana itu beberapa kali sepi sih, dan cuman ada turis lokal. Gak tau sekarang, mungkin dalam beberapa hari sudah berbeda. Karena kelihatan gitu bedanya, kalau di Pantai Seminyak dia lebih rame turis asing, sementara yang di Peti Tengah masih banyak turis lokal gitu. Dan di sana ada banyak yang jualan kayak jajanan lumpia atau jajanan macam-macam lah gitu di sana. Jadi gak bakalan bosan untuk ya sekedar lihat sunset, terus juga bisa jalan-jalan di sekitar, terus juga bisa jajan dengan harga yang murah. Kalian bisa beli lumpia seharga 5.000 dong. Tempat berikutnya ada Shooters. Di sana kalian bisa pesan snacks atau makanan ringan, ya camilan. Terus kalian kalau misalnya bosan bisa main, karena di sana ada permainan macam-macam gitu. Contohnya ada football, terus juga ada tenis meja, terus ada macam-macam lah, termasuk video game yang jadul gitu di situ juga ada. Dan menurutku ini adalah salah satu tempat di Seminyak atau Peti Tengah yang kids friendly gitu. Jadi kalau kalian bawa anak atau bawa temen yang punya anak kecil, kalian bisa ajak ke sana. Untuk harganya sih setara dengan restoran-restoran lain di Seminyak lah gitu. Kalian misalnya nyari tempat untuk dinner tapi pengen yang kayak masakan Asia gitu atau Chinese food, kalian bisa juga datang atau nyobain makan di Mi 88 gitu. Di sana mereka spesialis Chinese food, karena aku waktu itu lapar banget jadi aku nggak pesen mie, aku pesen nasi ya. Ya udah, jadi aku pesen nasi dan si Hyunjin juga pesen nasi. Ya lumayan sih, nasi ayam Hainannya itu enak. Yang keempat, kalau kalian nyari tempat breakfast di Peti Tengah atau Seminyak, kalian pasti ingat sama Kromboloni kan? Nah, itu ada di Mature Spoon. Mature Spoon ini punya banyak menu, jadi nggak cuma croissant sama kromboloni doang, tapi ada berbagai macam menu lah. Berikutnya ada Taco Casa. Jadi kalau kalian yang suka makanan Mexican bisa pergi ke sana. Mereka ada ya otomatis taco, ada macam-macam menu juga. Boleh jujur itu harganya ya pricey, sama lah kayak restoran sebelah-sebelahnya gitu. Untuk takonya sendiri kita bisa pilih yang soft atau yang keras gitu, yang kayak keripik gitu. Terus kalau mau dinner atau lunch dengan harga yang lumayan terjangkau di kawasan Peti Tengah, kalian bisa cobain Inca. Inca itu nawarin Asian sama Western juga, tapi harganya sedikit lebih murah daripada yang sebelah-sebelahnya gitu. Sebenarnya sih sama aja, tapi kayak ya sedikit lebih murah, terjangkau lah gitu. Dan rasanya juga enak sih, dan tempatnya cozy, bisa untuk jadi tempat nongkrong atau ngobrol sama teman-teman kalian juga.
Selanjutnya melipir sedikit ke Umalas ya. Sebenarnya ini nggak di Peti Tengah, tapi kayak ya jalan kaki dari Munsirspoon yang Peti Tengah itu udah deket banget gitu loh. Jadi ya udah aku masukin ke list aja. Nok, ini ada makanan Asia, ada juga Westernnya. Ya. Oh ya, yang di depan. Iya, makasih ya. Nah, habis dari Umalas nih, kita melipir sedikit ke arah Taman Sari, itu di masih di area Kerobokan juga. Kita ke Cafe Moja. Jadi kalau ini aku tanpa disuruh promosiin sama siapa-siapa ya, tapi Moja ini dibanding tempat-tempat yang lain, dia selain harganya cukup terjangkau tuh kalau dibanding yang lainnya, makanannya enak juga, terus mereka nawarin experience yang lain gitu. Jadi kita bisa aktivitas kayak melukis di sana atau aktivitas seni lainnya kayak buat patung atau merajut gitu. Lucu-lucu, seru-seru. Aku nyoba ngelukis di sana sih sama Hyunjin. Jadi kita kayak nggak cuma makan tapi juga bisa ngelukis dan lukisannya bisa dibawa pulang. Oke, terus melipir ke Sunset Road, kita ke Komeda Cafe. Sebenarnya Komeda Cafe ini, dia itu cafe asli Jepang. Udah pernah aku review di sini. Tapi waktu aku review itu, aku cuma nge-review kayak breakfastnya aja. Jadi kayak beli minuman, terus gratis onigiri atau ropang gitu waktu itu. Nah, jadi aku kayak review makanan breakfastnya sama dessertnya aja. Dan ternyata aku balik lagi ke sana waktu jam dinner. Nah, di sini nih yang sebenarnya aku kurang serap ya. Karena waktu review pertama kali itu kan waktu jam breakfast. Jadi kayak iya-iya aja aku enjoy breakfastnya karena dessertnya juga enak. Pas aku lihat harga untuk nasi, karena mereka cuman ada satu macam nasi. Jadi kayak ayam kayak gini. Terus ada nasinya, udah polosan gitu aja, dan itu you know what, harganya berapa? 60.000. Kayak kalau misalnya ada kaum mendang-mending nih, ya mendingan beli ayam KFC lokal nggak sih? Kayak BFC atau GFC gitu. Kayak 20.000 udah dapat ayam sama nasi dan banyak porsinya, kayak gitu. Itu yang menurutku agak sedikit kecewa sih. Jadi ya, aku konklusikan di sini, aku simpulkan di sini. Untuk dessertnya aku suka, tapi kalau untuk nasi-nasian atau makanan beratnya itu agak sedikit pricey dan boleh diperbaikin dikit nggak sih kayak platingannya gitu. Dan yang terakhir ada Krishna. Ya udah pasti kita ke Bali pasti harus beli oleh-oleh juga gitu buat keluarga ya. Seperti yang kalian tahu, Krishna itu menjual berbagai macam oleh-oleh ya, kalian tinggal pilih aja, di sana ada macam-macamnya kayak pai susu, kopi, segala macam, dan itu harganya terjangkau juga. Oke, segitu dulu cerita dari aku dan tempat-tempat rekomendasinya. Semoga menghibur.